Setelah sekian tahun vakum, akhirnya Dewan Kesenian Merangin kembali resmi dibentuk. Kembalinya DKJ ini ditandai dengan dilantiknya para pengurus Dewan Kesenian Merangin oleh Bupati Merangin Al Haris di pendopo rumah dinas Bupati. Kami bersumpah akan menjalankan tugas dan kewajiban kami sebagai Dewan Kesenian Merangin. Tidak terikat oleh kepentingan apapun. Bersifat independen, tidak terikat oleh kepentingan apapun. Kesenian. Selain kepentingan kesenian. Pembentukan pengurus Dewan Kesenian Merangin masa bakti 2017 sampai 2021 ini sebenarnya sudah lama diminta oleh Bupati Merangin. Bahkan sejak 2014, Bupati sudah mendesak para seniman Merangin agar segera membentuk Dewan Kesenian, namun baru terwujud di tahun ini. Dengan dilantiknya Dewan Kesenian Merangin ini, Bupati sangat berharap kepada para seniman untuk terus meningkatkan karyanya, serta menggali seni dan budaya Merangin yang sangat kaya, namun saat ini sudah mulai terlupakan. Untuk kita sekalian, ketika seni dan budaya kita yang sudah mulai terbelah-belah, sudah mulai tinggal, sudah mulai diam, kita sudah sewaktunya untuk menyatukan kembali seni dan budaya ini melalui suatu wadah yang sudah lama ada tapi tidak kita manfaatkan, yaitu Dewan Kesenian. Dalam acara ini juga dilakukan penandatanganan prasasti oleh Bupati Merangin bersama para seniman yang hadir untuk terus berkarya dalam memajukan seni dan budaya di Merangin. Riko Saputra, JEK TV melaporkan.